Kabar menyedihkan ditujukan bagi para penggemar film superhero Superman dan Henry Cavill. Pasalnya baru-baru ini, Henry mengumumkan bahwa dirinya tak akan lagi memerankan karakter superhero tersebut. Aktor Henry Cavill dipastikan tidak akan lagi memerankan karakter Superman di DC Universe yang saat ini dipercayakan untuk digarap oleh dua produser terkenal yakni James Gunn dan Peter Safran. Hal itu dikonfirmasi melalui unggahan akun Instagram pribadi Henry Cavill baru-baru ini yang mengumumkan bahwa dirinya undur diri dari perannya sebagai Superman yang merupakan karakter dalam film superhero tersohor di DC Universe. Aktor asal Inggris itu kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak akan pernah kembali lagi menjadi Superman. Sebelumnya, Henry Cavill sempat mengumumkan bahwa ia akan kembali memerankan karakter superhero tersebut. Bahkan menjadi cameo di film Black Adam yang dibintangi oleh Dwayne Johnson, namun kenyataannya justru malah tidak demikian. Meski tak akan kembali lagi, Henry Cavill tetap menghormati keputusan James Gunn dan Peter Safran yang ingin membangun universe baru melalui film-film mereka. Selain itu, Henry Cavill juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggemar yang telah mendukungnya selama ini. Henry juga berpamitan dengan menulis kata-kata haru yang sukses mengundang air mata para penggemar. Banyak yang tak rela dan mengaku sedih karena Henry Cavill melepaskan jubahnya sebagai Superman. Bahkan hal itu juga membuat sejumlah penggemar turut menangis berjamaah di media sosial. Sementara itu, karakter Superman akan menjadi proyek pertama DC Universe yang baru dan tengah disiapkan dengan kisah baru sehingga Henry Cavill dinilai kurang pas untuk posisi itu. Meski begitu, James Gunn dan Peter Safran telat bertemu langsung dengan Henry Cavill dan membicarakan potensi untuk bekerja sama di masa depan. Adapun perubahan mengenai alur dan juga semesta DC Universe dijanjikan James Gunn akan diungkap lebih lanjut pada Januari 2023. Farah Devanti, GoTV News melaporkan.